terkait dengan saksi di lantai 3 Biro Propos itu ruangan kecil. Saya pikir juga saksi mengetahui bahwa saya memberikan penjelasan ke Ricky dan Kuat. Kemudian yang di tanggal 10 juga itu tidak pernah saya janjikan uang, dan handphone itu saya yang berikan karena handphone itu berada di meja depan ruangan saya. Kemudian selanjutnya yang mulia, saya sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya, kemudian saya dijemput oleh Bintang 2, dibawa ke Mabes Polri, dan kemudian saya dipatsus. Saya tidak pernah tahu keterangan-keterangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan, saya sampaikan semuanya. Tapi apa nyatanya? Ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian baik, yang terakhir yang mulia, kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Ricky, istri saya, jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap kekukan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang mulia, saya di bawah Bintang 2 ke Mabes Polri, keterangan kebohongan dia tanggal 5. Tapi kemudian saya merubah dan mengakui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Terima kasih yang mulia, saya juga mohon maaf mungkin ke saksi.